Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ni aku berada dekat Penang . Sebenarnya malam tadi aku gerak pukul 2 pagi . Bawa IB ni. Jadi waktu gerak tu ada finding sikit lah kan. Aku punya yang dekat sini ni dia dah patah. Jadi Abang Yazidi beritahu kat aku, dia kata yang apa benda aluminium flooring dia ni kita kena potong kat sini. Kalau dia tak berhentak kan, kalau korang ingat video sebelum ni kan, aku layan barat tepat tu kan. Jadi dia patah sini. Jadi sekarang ni kita nak pergi kedai lagi satu, kedai Jerry. Itu partner Abang Yazidi . Kita nak pergi ambil benda ni. Kalau tidak, aku tak boleh lancar. Okay, dan bersama aku hari ni, Cik, bersama aku hari ni kita ada kenalan baru ni. Ni nama dia Mak . Ha, Mak . Mahatma Gandhi. Dan kalau korang tak perasan lah rumah ni, tengok tu. Inilah tuan rumah dia. Tuan rumah dia lari. Welcome to Penang, Joy. Welcome to Penang. Thank you, brother. Tapi luar IB blok osok. Jadi sekarang kita nak pergi Pendang dulu. Daripada Penang kita pergi Pendang dulu. Dia trip ni macam ni lah. Dia ada dia punya cabaran dia. Jadi kita akan layan je. Jangan stres. Alright. Mata barai. Belum tidur, sat lagi tepi laut. Okay. Yeah, nanti aku update lagi. Okay guys, sekarang kita dalam perjalanan ke Pendang . Kita nak pergi ke kedai yang lagi satu, kedai kaya lagi satu yang sponsor apa ni? Chai punya. Oh, Penang punya traffic lain macam kau punya . Dan macam biasa, aku punya kereta belum repair lagi, aircon tak ada. Terpaksa buka tingkap dulu. Okey. Alright, nanti aku update lagi. Alright, yeah. Kita dah sampai dekat kedai Jerry. Ini Rivik dekat Pendang . Chai cakap 20 minit . Tu dia 20 minit. Lagi sikit nak sampai Alok Star . Harun tu. Ini belah sini punya kedai . Boleh masuk kan? Kawan bawa slow. 90. Nak buat lagu mana? Aku drive shaft dua-dua out tu. Bawa bunyi. Tengok ni belah sini punya kedai. Dia tengok kedai Abang Yazidi, dia tak boleh tahan. Dia pun buat design lebih kurang. 360. 330 boleh? Boleh masuk rasanya. Okey. Sekejap lah. Mantap . Okey, tengok. Padu. Alright, nanti aku update lagi . Kami nak dipasang tu kejap. Alright. Okey, kita dah settle . Dah letak balik, aku tak tahu nama dia kat belakang tu kan, dekat transom tu lah, untuk air keluar tu kan. Jadi sekarang kita nak shoot balik Penang. Berkicap ke guys, bapak je. Tapi apa boleh buat, alhamdulillah barang semua dah ada, kita keluar lewat sikit. Nanti aku akan update. Sebenarnya trip ni adalah 2 hari. Kita akan camping dekat mana? Kejap lagi. Okay, alright, nanti aku share balik. Ada jalan Camel Trophy kejap . Mantap. Lama tak masuk pulau. Aku lama tak masuk pulau ni. Rasa orang kata berbunga-bunga begitu. Nice lah. Mantap. Yeah. Okay
guys. Kita dah sampai. Kita dah sampai. Kita akan lancar kat sini. Okey. Ini dia. Ha. Apa ni? Ni dak dak ni. Apa? Apa? Nak kena pi ambil ni pula. Apa lagi? Apa boleh buat kan? Jauh perjalanan hari ni tau. Ha, gila lah. Jadi tadi nama apa? Hamdi. Hamdi. Ha. Kenalan baru lagi. Lepak tepi pantai. Pemancing tak? Tapi rehat sat lah. Mantap. Okey, jom tengok ni. Kita nak turun-turunkan barang. Lepas tu aku nak turunkan IB. Lepas tu kita boleh lancar lah. Yang penting kita bawa naik barang dulu. Alright. Yeah. Alright. Barang semua dah masuk dalam IB eh. Tengok dia orang punya. Dia orang punya kat sana. Nanti kita bagi-bagi dulu barang. Kita nak jalan, kita pergi pulau. Right. Kita set up kemah kita dulu apa semua. Alright. Nanti aku update lagi. Yeah. Okay guys. Harinya memang panas lit-lit. Ha. Memang panas lit-lit ni. Memang terbaik. Alah, patut kita. Batai. Masuk ni, masuk ni lu. Masuk belakang. Masuk belakang lu. Guys, kita sudah berada di dalam Ayoh. Okey, kita baca doa dulu. Ya Allah, selamatlah perjalanan kita dalam hari ini. Insya-Allah semoga biasa. Amin ya rabbal alamin. Okey. Mantap. Kita jalan slow-slow. Jahat sangat jalan macam ni. Hoi. Okey. Sudah. Chai dengan Mael. Mantap eh guys. Nice guys. Nice. Kita akan bermalam di mana? Di Pulau Rimau. Mantap guys. Okey. Yeah. Kita akan camping kat sana. Dekat sana kita akan camping. Mantap. Hari ni memang best lah. Ha. Pertama kita dapat lepak sama-sama kawan-kawan kan. Enjoy the game ni. Lepas tu ada banyak barang gak kita nak test. Kita tengoklah macam mana. Okey. Ha, nantikan racun-racunnya. Okey. Yeah. Okay guys, kita sudah landed eh. Kita sudah landed. Ni Pulau Rimau eh. Padu. Alamak, aku punya IB nak melarikan diri ya. Dia dah tak sabar tu. Sekejap ni. Okay guys, alhamdulillah kita dah selamat mendarat di Pulau Rimau. Ada monyet banyak lah guys. Ada monyet banyak. Jadi kita kena lakukan sesuatu lah. Tapi buat masa sekarang eh. Ini dia eh. Revix 300 eh. Ini yang aku punya. Ini daripada kedai kayak Fishing Melaka. Tapi ada banyak lagi. Nanti kejap lagi aku akan share. Ini salah satunya lah. Jadi terima kasih kepada Abang Yazidi, kedai kayak Fishing Melaka. Jikalau ada antara anda yang ingin mendapatkan IB macam ni, satu set complete, boleh roger Abang Yazidi. Contact saya letak dekat dalam video description dekat bawah. Selain daripada tu, nanti sepanjang acara mancing, kan saya bagi tahu tadi, ada kita nak bakar lah. Tapi kita tengok lah ada rezeki kita ke tidak. Jadi sekarang kita nak settlekan sikit campsite ni. Lepas tu kita akan cari ikan. Alright. Nak solat dulu sama sekejap ni. Yeah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba lah. Kita cuba lah. Ni kuat sangkut ni. Eh.
Jatuh ada karang nih, karang tinggi-tinggi guys. Oke, ini setup yang aku pakai. Ini dah lama aku tak pakai. Ini adalah setup micro eh. Rod ni adalah rod sensors eh. Golden blue. Okey. Ah, tapi yang menarik eh, reel ni, reel pen conflict tu, korang pernah tengok ke dulu. Lepas tu, tali kat dalam ni dual, 4 sulam eh. Dual ultimate. Dual ultimate eh guys. Ini 10 pound eh. Diameter 0.08. Mantap guys. Tuh. Cabar sikit. Belah pinang ni, dia nak jig fluorescent. Ah. Kalau korang pernah tengok video aku sebelum ni, pernah datang habis semua jig Jepun. Tak mau. Okey, ini setup kedua aku pula. Aku pakai travel rod lencong eh, 4 piece. Ini casting rod eh, dengan reel D. Ini adalah kombinasi reel daripada reel dan rod dan tali halus daripada Ganesha Nix eh. Ah, yang mana aku nak try soft plastic strike bro. Okey, ah, yang itu untuk try jig. Okey, tadi aku try jig macam biasalah guys. Jig Gladius dengan Asisu FZX Studio, right? Ngamah. Yeah. Kita masuk sport balik. Ya, dia sedang menaikkan karang. Oh, itu dia. Hey guys, aku dapat merasakan aku pula giliran aku menaikkan karang itu. Yes, itu dia guys. Giliran aku menaikkan muai tali. Wih, kari pap sayur lah. Sekarang sudah jam berapa ni? 6.43. Aku belum ada lagi, cair dah 3 ekor. Oh, tuan rumah punya tempat eh. Pinang ni memang lain macam tu eh. Tak apa, kita cuba lagi. Kita cuba lagi. Kita cari. InsyaAllah ada rezeki kita ada. Alright. Yeah. John, strike off camera. Mantap. Uish. Tekanan dia baru. Tekanannya padu guys. Bro. Oh. Oh. Talang. Talang, talang. Oh yes. Okay, 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 okay. Relax, 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 relax. Allah, 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 Allah. Ah, ah. Hui. Okay guys. Ikan pinang. Ikan pinang. Akhirnya ikan pinang kena aku. Saya tak tahulah orang lain macam mana kan. Tapi kalau macam aku ni, kalau aku pergi tempat orang, kebiasaannya first time tu dia akan tak ada apa-apa. Tapi kali ni ada apa-apa, alhamdulillah. Kan. Ada apa-apa kali ni. Ya, ini pakai jig CB eh. Jig CB. Alright, lepas tu tali dual guys, 4 sulam punya. Padu, padu, padu. Yeah, 10 pound. Alright, kita teruskan pencarian. Tengok guys, sunset yang cantik. Sunset yang cantik. Nice, nice, nice. Ada lah. Okay, 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 kita continue mancing set. Sekarang kita cari selam apa semua. Nak buat lauk malam ni. Mantap guys. Memang best. Okay guys, sudah malam guys. Kita sudah set up apa benda, kemah semua. Okay, ni kemah aku. Ni kemah aku. Sebelah tu kemah Chai dengan Mak El. Mantap eh. Diorang tu ha, tengah mancing kat sana. Main bottom guys. Bottom malam. Mantap.
Okay, makan semua dah. Alakadar je. Tak ada yang extraordinary ke apa ke. Tak ada, tak sempat. Penat. Masing-masing dengan macam aku sendiri pun tak tidur pun semua kan. InsyaAllah lah, tengok lah. Sebenarnya camping ni simple-simple pun seronok. Janji korang pergi camping. Best oh. By the way kan, tadi kan, kita orang tak sempat tau. Ingat nak buat time lapse untuk set up kemah apa semua kan. Tapi naik pun dah malam kan. Korang tengok ah, hujung-hujung petang ikan makan pula kan. Walaupun ikan lauk tapi sedap guys. Itulah ceritanya. Jadi kita tengok esok pula macam mana. Alright. Yeah.